Okey. Saidina Umar ni tak tak cara kau rakyat dia. Bila jadi pemimpin ni, rakyat berada dalam kesesakan, dalam kesusahan. Buat tak cara dengan dalam kelapan, buat tak cara gitu lah. Oh, berat benar. Ah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Pada klip video awal tu. Ha, pada klip video awal tu. Ni aku nak buat cerita lah. Cerita yang kedua di mana Saidina Umar ni. Kawan cerita berkenaan tentang sifat takut yang ada pada Saidina Umar ni. Kita ni, kita sudah maklum bahawasanya Saidina Umar ni merupakan antara sahabat kibar. Sahabat kibar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat yang besar, yang terkenal dan makruf, dan yang gagah berani ni, Saidina Umar ni, backing dan semacamnya lah. Jadi dia ni, kisah dia di mana nak katanya kisah takut ni Saidina Umar ni, bagaimana bila pada satu hari tu, satu kabilah daripada Harah. Harah ni, dari Harah ni ambut tahu mana. Dia ni marilah, ia singgah lah satu tempat ni. Singgah tu, ia bermalam di situ. Lepas tu, satu kafilah ni. Lepas tu, Saidina Umar pun bersama dengan orang kaji dia. Siapa ya? Iaitu Saidina Aslam. Bersama dengan Saidina Aslam, dia pun berjalan-jalan meronda bersama orang kaji itu, Aslam tu, Hadrat Aslam tu, meronda meronda sekitar meronda kawasan itu bersama dengan Saidina Umar untuk melihat bagaimana kehidupan rakyat di bawah jaga Saidina Umar sendiri. Jadi Saidina Umar pun turun pun waktu tengah malam lah, waktu malam-malam tu. Jadi Saidina Umar pun berjalan ta 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 te 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 tu 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 tu, jalan. Lepas tu dah terdengarlah perbualan di antara seorang perempuan dengan anak dia. Saidina Umar pun terdengar perbualan. Anak dia tanya, lapan ibu. Dalam keadaan air yang mendidih gabah ni, dengan diletakkan batu lah dalam tu. Mengikut penceritaannya. Lepas tu, Saidina Umar pun ketuklah pintu rumah dia. Si wanita ni bersama dengan anak ni ada. Dia pun ketuk. Assalamualaikum. Perempuan ni pun buka lah. Berapa tu. Lepas tu Saidina Umar pula. Gini. Lepas tu perempuan ni. Masuklah. Benarkan masuk Saidina Umar. Tapi dalam masa-masa tu, perempuan ni tak tahu dia ni seorang khalifah. Itu Saidina Umar ni. Dia tak tahu. Saidina Umar ni seorang khalifah pada masa tu. Jadi dia pun masuk. Dia tengok dia makan kapur tu. Saidina Umar pun tanya makan kapur tu. Duk buhai. Dengar tok batu dalam tu. Saidina pun terkejut lah. Tergamai lah. Lepas tu. Baru tak boleh makan ni gini. Dia kata gini. Lepas tu Saidina Umar pun. Lepas tu pun berdua ya. Aku akan. Bunyi lagu ni lah. Aku akan menutup. Menutup kesaksian di depan Allah Azza wa Jalla dengan sifat sifat pemerintahan Saidina Umar, pemerintahan Umar yang tidak betul tu. Saidina Umar pun terkejut lah. Dia kata gitu. Kenapa dia perbetul sama lagi? Kerana dia membiarkan rakyat dia tu berada dalam keadaan lapar dan tidak ada kemampuan untuk beli makanan. Dia tu sedak-sedak tu di atas singgah sana. Lepas tu Saidina Umar pun minta izin nak keluar lah. Minta izin nak keluar. Keluar tu. Lepas tu perempuan tu berwil lah. Wil tu Saidina Umar pun balik lah ke istana dia. Balik ke istana tu, pergi ke gudang. Gudang macam
tempat penyimpanan lah untuk zakat-zakat, untuk bagi orang-orang yang fakir miskin ni, orang yang miskin ni, orang yang fakir miskin ni. Jadi dia pun gigi yang ambil, dia buka kedai tu, dia pun isi-isi belakang, isi ke apa, daging, bubur, kurma, bubur, berapa lah, baju dan banyak-banyak lah dalam cerita itu dia. Ya, lepas tu Sayyidina Ghabani Asli pula kata lepas tu pas Sayyidina Umar duk pikuk duk bubuh belakang, dia pun nak pergi balik lah ke rumah perempuan tu dengan daging apa semua dah lebih tu. Lepas tu Sayyidina lepas tu Asli pula ya wah tu kan, biarlah aku pikuk bit ni. Sayyidina Umar kata, mungkah nak jadi saksi aku, mungkah nak tangguh dosa aku ni, mungkah nak tanggung dosa aku ni, kerana aku buat zolim lah tak wah wanita ni. Ha, lepas tu Sayyidina Asli pun senyap lah bila Sayyidina Umar kata gitu, kerana tanggungjawab dia sebagai pemimpin masa tu, khalifah yang kedua pada masa tu. Lepas tu Asli pun dia lah Sayyidina Umar pun ambil bit tu dengan piku lah, piku dengan barang banyak tu, ada lebih tu, dia jalan kaki tu jauh tu nak pergi tu, jauh nak pergi tu. Ya, Asli pun ikut ke belakang lah, ikut jalan kaki tu ke belakang. Sayyidina Umar pun sapar lah, akhir sekali Sayyidina Umar tu sapar lah ke rumah proper yang tadi tu. Dia pun bagi salam, assalamualaikum puan, haa tu. Lepas tu proper tu orang tanya apa gini-gini ni. Lepas tu perempuan tu pergi masuk Sayyidina Umar tu dalam rumah dia. Lepas tu Sayyidina Umar yang ni ada lagi, ada makanan-makanan sikit ni, ada pakaian sikit untuk anak beranak dan sebagainya. Nah tu, lepas tu perempuan ni pun lepas tu Sayyidina Umar tanya, bagaimana perkataan tetap Sayyidina Umar dengan Umar sekarang ni? Dia kata, ya, kalalah pemimpin gini, kalalah pemimpin, kalalah rumah ni bersikap begini, berbahagialah kami sebagai rakyat ni. Ha, gitulah contohnya. Lepas tu pada dengar gitu tu, Sayyidina Umar pun reda lah, maksudnya lega. Lepas tu dia balik ke tempat asal dia lah, untuknya. Lepas tu Sayyidina Umar pun kemudian tu lepas Sayyidina Umar balik pada rumah dia tu, dia pun bangun semayah dua rakaat. Lepas tu dia baca Quran dan sebagainya lah. Jadi kesimpulan pada kisah ni, kita nak ambil bahawasanya, ambil pengajaran lah, bahawasanya walaupun Sayyidina Umar ni terkenal dengan kapal ni boleh menguasai separuh, boleh menguasai banyak wilayah, sehingga dapat menyebarkan agama Islam ni. Jadi Sayyidina Umar pun baca Quran lah. Lepas tu baca Quran daripada satu surah ke satu surah, satu ayat kepada satu ayat, satu muka kepada satu muka, sehinggalah sampailah sekian ayat ni, dia baca lah ayat ni berulang-ulang kali ni, sampailah dia ni jatuh pesa gitu. Jadi daripada kisah ni kita dapat bahasanya Sayyidina Umar ni seorang yang pemimpin yang berjiwa rakyat. Dia sanggup buat pangkat hanya untuk berjalan-jalan di sekitar kawasan itu untuk apa? Untuk agak kehidupan ni dapat dijemukkan. Walaupun Sayyidina Umar tu seorang pemimpin, walaupun dia pun
mencemaduli lah orang panggil, mencemar, menyebarkan ada singgasana dan adat tu. Jadi dia pun buat tu, baca-baca Quran tu, siapalah tertidur dan sebagainya lah. Jadi dapat tak sesuatu, semoga bermanfaat lah. Kalau dapat sesuatu, jangan lupa untuk share, like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Roger.